Halo guys, kita jumpa dengan kabar terbaru dari Ayah Gilga dan Bunda Happy. Di jadwal konselnya terbaru nanti akan diungkap sama Mas Anggun dan juga ada Mas Hagi dan Mas Yop ya. Nanti juga Mas Hagi cerita nih bahwa adiknya keponakan tuh habis kecelakaan ya. Sampai itu rahangnya patah loh. Nanti kita ikut mendoakan ya, pokoknya semua ikut mendoakan semoga itu adiknya Mas Hagi cepat sembuh ya, diberikan kelancaran operasinya dan juga bisa sembuh seperti sedia kala ya. Yuk kita simak obrolan dan curhatan mereka ya. Jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Jadi Mas Gi, semoga terus. Rama ini harus berini cerita. Mustahil loh. Bentar aman. Mbak Dun. Gung, Gung. Enak Gung. Lama mungkin nunggunya masih di warung toh. Enggak, jam besoknya masih habis. Sampai jam besok aku di warung. Jam-jam apa? Iya, ini ICU suara jam. Oh, ICU. Tapi sing nunggune tetep enek apa kene? Mbak keluar ibu pun ning ngene. Oke nek nunggune ruangan gak oleh ning ruang tunggu. Oh ning jaba dhewe nuwi berarti. Oh tanggung jawab ora insyaallah ya. Gak usah. Aku goblok aku mau perlu di sini. Rumah sakit ini. Alhamdulillah harus mendingan Bu. Yang ngomong itu no. Gak usah biasa ya. Untuk medun ya. Iya mau. Guys, acara juga selesai. Udah operasin yang mari. Sisanya ada. Ini bantu bareng. Ini tadi gitu sembarang. Kahang, kahang. Ayo, kahang ini berarti. Iri yo. Kanan. Operasi dah. Patah soalnya. Adikmu kandung kok. Aku nak kandung kan. Kasusnya semua dilancarkan operasi kandung. Istilah ini kalah. Ya rukah rahang dah. Diantem kayak sak mau ya. Aku lagi lagi lo dah lagi nangis ya, tapi kita kok tidak. Ya aku soal lagi nangis. Oke, memang ayu tau ay. Hah? Jadi memang ayu songkol lokasi neng bed neng studio. Sampai kemudian tetap kocok jadi ini Nizar. Aku ya Allah seorang lagi. Manis aku Melayu maka ini kuih kan Nizar, kalau yang angkat adik gua gak kuat aku juga ya, tapi gak tegel sadar, alhamdulillah sadar. Gue bisa sadar bro. Aku tau mau sebentar aja sadar aku. Bisa antar kakak acara KPU ya. Sadar posisi. Sadar ekonomi. Oh ya, aja omong orang sampai kehilangan itu sadaran. Barang sama siapa sendiri. Harapnya dari dia ya. Itu studio kecelakaannya saya. Studio nih Mas Gilga yang baru. Kan aku kan gue cibu toh. Jadi gue tak gunteng. Tapi bener tanggal 30. Nah montornya jari arti gue isu ya. Ya wes ya no. Aku ninggal sih montornya gini. Tak bareng aku mulai. Ya kok aku buat sampah nih mobil om. Terus emang biasanya ikut ke studio ya. Adik gue nek aku neng dina mesti lu mau cari studio kayak gini? Pas mau tanya ya gak adik ya aja saya. Walah yuk jiwi ya gue mile amin peline mantan umur bilang 20 terus kerja. Jadi dekat ya. Ini gulit dong Gun. Dia mau gulit tak bungkus no ya. Gak usah. Apa ya, gue tak kesitu. Benisar gue taruh. Gaji loh.
juga, Fa. Iya. Baru upload toh, cuma. Itu masuk deh, cek tadi. Terima kasih, Mas. Aku bawa mobil, aku bawa motor. Kita berak, iya. Kira, Mas, harus apa tuh yang kediri gitu, tadi? Masalah kira masih ram tak tinggal sih rapo ya, jojo rapo kok. Ya kan tisu es beli aku ki. Nada di luar pangkal jojo ya, betul. Ini es beli aku ke tisu. Aku jadi masuk imannya aku. Banyak artis ya, aku dah kerja tu. Ngomong kau yang ini apa mau? Selamat selamat amin. Mana merapi? Buang buang ini. Sini amin. Tapi 9 jam di dalam kamar aja. Loh, kita sih insya Allah tak soalnya mas diurus polisi. Aku jawab lagi wangi. Ya utuhnya iya wang urusannya polisi, tak pasrahnya polisi. Maksudnya ini loh kaya biaya operasi barang itu? Wes ini jasa kerja atau BPJS? Aku lagi di rumah. Kalau kantor ya berarti, dia kerja tuh? Iya. Kaki metu. Tuh ya, kamu bos saya aku. Ya, ya. Ya. Assalamualaikum. Makasih cak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Aku di upload ke Taura. Kakak, maksudnya anu, siapa lagi? Hai, saya nak. Belakang macam ya? Saya sudah. Agus ini Mas Agus apa ya? Apa? Mas Agus? Agus? Agus nomor 22. Ya Allah guys, saya ceritain ya. Cindy atau happy, yuk kak happy dong. Cindy itu kemarin tuh aku tuh dapat ini loh, endorsement ini loh, apa ini nail art ini. Belum aku. Kayak gini. Belum aku. Teman dia tuh teman aku tuh berhubungan baik sama dia. Tidak semua itu aku ceritain. Jadi ada porsi-porsinya. Gue tuh tahu. Gue tuh bukan orang bodoh gitu loh guys. Gue tetap kak happy dong. Jadi gila gila. Oh, wong ini tulu ya nampaknya wong ini emosi ya. Coba akun asli jangan pakai akun fake. Biar aku tahu siapa sih ini yang bikin onar-onar. Begitu aku ini harus wadri. Ya enggak lah ya Allah, enggak ada gitu tuh bos gue tahu. Iya bos gue itu cu. Jadi tuh itu bos gue anjing. Lah iya, jadi tuh harus ada porsinya mana yang perlu diceritakan dan mana yang apa terus elai kuapet aja kan ya kamu kita gua. Emosi lah, gue justru ikut gas mana. Sebelumnya bukannya juga acara TV, karena sebelum itu tapingnya kemarin. Nggak ada panggung, dia nggak bisa komentar lagi di akun aku, biarlah. Nangan nganti nurut ke wanitalan, satu ruti berharap iso duweni. Wis tak korban ke waktuku, isi wae kalah. Kalau lihat jadwalnya kakak gimana? Ya ini bekas sembarang alis, ini alis anti lengket, alis anti udara, aku lagi break out. Ya memang ini lebih panjang lagi, bu. Memang di game ini penasaran. Game series rong jam. Terus sih doain ya diri cah film. Karena kita itu natural loh guys ya, lucu-lucu ini kayak diri spontan loh, terus gimmick-gimmick digawe. Oh ini song ini enggak ya Mas Yop ya. Kita itu semua netral berjalan ya. Masuk. Jadi ini real big, real banget. Soalnya sih ceritanya kudu guyu, kudung ini kayak enek. Nah vlog ini adalah asli, ya kan? Enggak ada gaya-gaya, enggak ada. Durasi vlognya minimal 20 menit, itu lah karepmu. Karepmu Dewi lah. Ini peti wiki yuk. Sabar sayang, sabar. Sapa tahu, ya Allah. Dalam. Iya pak.
ya paling Hagi kok ngeteni mobil paling. Nah, apa kabar? Gue lagi ditanya. Ah, baik sayang. Istrinya Febrianti. Gak apa-apa, aku tak lepoknya kulkas. Iya, aku percaya. Aku tak enak. Soalnya dia nunggu aja di rumah sakit. Oh, siap. Masuk. Mana yang di kiki orang left? Mas Yanto nanti. Nah, mas Yanto itu. Elok Ariska tinggi. Semua di rumah teman-teman ini. Semua di rumahnya sendiri. Pas hati bener. Aku dulu pas hati. Kenapa? Romansa. Pas hati romansa. Ini tak happy. Nama? Bukan Mas Yopi. Sing ontar-ontar gagal kalah. Iyalah dia ini bingung gue panggung. Maksudnya daerah Sentul dah ya. Utaranya ya. Lagi jaya-jayanya. Salam dari Bangka Belitung. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku mau cerita guys tadi kan alhamdulillah kan korban kambing dapat kambing satu lagi. Mana wedus. Ya Allah senang ya Mas Yop. Itu segini. Alhamdulillah. Bosan sama Mbak, sama Agus sehat-sehat, amin. Amin. Sentuh mantau, mantau terus. Pola sapula kita itu mantau. Ada Konconi, ada Deko Arno. Mantau main di akun fake. Mantau. Insya Allah keluarga GH bahagia nanti, Masya Allah. Tidak ada yang berani mengusik artis gue, terutama Gilda Said. Gue yang maju guys. Lunyu-lunyu ini gue kesatria tahu katanya Mas Wisnu. Kuniawan ini mah adu-adu ya aku. Pengen FYP kan cari FYP ben Tunggu kalau mau subin solo live kan lo kayaknya boleh salah. Gue tiba surat somasi takut. Pengen foto sama Kak Agun bayar. Enggak sayang gratis. Jalur foto kita masih digas lagi dengan. Ayo. Terus nanti. Kalau dosen ya foto mau naruh. Bayaran 5K berisi. Siapa sih ngomong bayaran 5K? 5K kayak biro gitu bensinnya lu kurang. Yo, bayaranmu biro, bayaranmu biro. Ayo ngomong. Emosi deh. Tunggu ini masangkunya apa gara-gara gue pamer semua itu. Emang iya kenapa? Basri bayaran biro paling saya ketahui. Salam lima tepari. Ya, Basri lima kaku. Sebenernya kakak mau dong. Ya, sebenernya. Makasih emang ya, mas. Ya Allah, kok teman-teman tuh. Artis gue kakak rata gelap. Rata gelap, dong, ini. Salam lima kaku itu anggun. Bajar sekali komen sulit dibayarnya 5K. Oh, bayaran tangin gue tangkem ya. Aisyah. Walah. Duh, cepet-cepet itu segini uang. Duh, solo, angel. Gini, wah, gini, play sin TV. Tunggu tanggal mainnya. Ya mesti iri lah dari segi apa aja, dari segi semuanya. Kita kalau ketemu dirubungi banyak fans, banyak yang sayang, dapat kiriman makanan, banyak yang sayang. Jadi fans yang cerdas, jadi uang. Di backstage yang paling ramai di backstage kita yang selalu ditunggu wartawan, ditunggu fans. Backstage yang lain, krik. Bangka Selatan kak, salam, halo, boleh papa nanti kita ketemu. Jadi lagi naik jam, musik ambiar kan lagi naik, musisi Jawa lagi naik semuanya. Halo, Sjono toh, iso ngomongin KB, duri aku lah. Gojek sate bisa gula tuh gak bisa sayang, bukan penjual sate. Terus metok geger ya. Halo Riau, gajiannya emang 5, ya Allah 5 ewe gitu bensin gak cukup coy. Kok teman-teman tuh Mas Boy? 5 ewe ya tuh, lagi ngopi begini kurang ya gitu. Pangan putih 10 ewe gimana? Aduh sekali nih, sekali ikinya berapa yo? Berapa juta? Sego goreng dingin mau 7 juta. Ya iya, ya Allah belum tahu ya kita tuh. Bayar hotel 24 juta ya tahu ya kena ancas kok 5K jelas lo mas Boy kalau tak kurang tau netizen ini ngelah
Kalau dari Bandung, Kak Anggun sama Bayang, Bayang. Bujur 5 kali apa? Sanggup hati gue 10.000. Ini apa tuh jadi? Mulia lah, gue info-info ini. Ya, kafe. Kira sama. Oke. Lucu enak aku deh kontra-kontra ini aku sesau meneng tapi ini kita ketika masih wes gue cargar wes asa dilayan ya ya langso salam di Probolinggo. Halo Probolinggo, yo nek latih lo tenek iki tinggi lo nek latih larang lo kok mau lima kali saat riji balik lima kali lima tak gak iso sanggungnya anakku masih SD ini malah sewu lah belum rumah gue mesti sekolah elit nih yo ini bagiannya siapa gue gak kepek ini yo ini aku ini minggir lo tau ini apa lo ngontri ini biar gue disini mas babi mau ngelain cepita nih jika ngelet nih gue lo mau ngelain mesinnya gue ngelet nih lo gue perlu ini orangnya gambarin gue lah. Halo, anakku sekolah sanggungnya kartu, masya Allah, lancar terus ya kak, amin. Itu kayak di rekod, di tutunin yang kono-kono-kono, dipotong-potong lah, gadel. Nah iya, Anggun ini menungguin terlalu, nenek segala-galanya, nah iya Anggun ini, ini. Gak peduli cok, amin. Udah pakein, leh. Salam dari Lamte, Kak Anggun, waalaikumsalam. Salam dari Temanggung. Halo Temanggung. Ini Temanggung. Lalu aku dan Mas Yopi, amin. Live gua pada akhir dalam 2 menit ini apa tak mesti gini ki? 5 menit mau, tapi ngano? Apa mau di oke ngano? Ini terus. Masa? Asal lo. Tanggal 7 Temanggung. Oh iya Temanggung tuh, siapa aku gue? Dari Ngawi, halo waalaikumsalam, Tanggo Kota Ponor Gadi, halo Kak Dila. Hai Kak Dian, Kalimantan. Tinggal paling aku wi paling tinggal wi arah aku cek lu pencenang iya sebenernya tak cek ngopi ya Allah adil ku cekin sekali makannya iya kok masih ya 400-500 ya ya yuk nek mau cek ngopi bayar ada gunung sana ya emang ibu bayar 5 kali tinggal awal diwini arep ya untuk pikir jalan non air. Aku jaluk kelincimu oleh orang ya Allah itu nek ngasih sayangku nek dikasih no awakmu terus aku seneng ngatur sing ngasih piye dulu nek ngasih tuh pojok kecil segini saya wis gudi sak kunci rumah ini masak ulo nguyo 5000 ning anu karo wali bener mbak nanti halo tang desa waalaikumsalam halo singgahan nguyo sak isine 5000 5 kan cukup jajan cilok 5 biji em cilok mung 5000 aku paling 6000 7000 sing mbok ombe kuwi 6000 do Maret 5000 oleh sampeyan lho ya iya enggak ada gila-gilanya dia. Kelinci ada 5, kirimin kelinci lagi biar banyak. Nek so jerapah, gajah lagi nenek dan ala-ala kebun binatang. Tapi tidak pernah masukkan, nggak pasti macam cara dua. Insya Allah saya nggak aku tidak menjanjikan. Lima kan dapat gorengan 2. Betul, 5 yang terlalu malah gorengan tu. Salam buat Daki ya, siap Mas Agus. Daki tadi barusan dari sini, barusan naik. Aku juga tuh. Masih di rumah sakit. Masya Allah. Kok bisa kapan bakal lagi gue belum tahu jadi teman safari nunggu rumahmu tenang kaya wewe antok ini ngocok mudi kalau flora dan fauna lengkap ya 25 cukup sekarang betul gabung amit besok karena itu gak tahu oleh teh poci 5k ini berarti judulnya gimana vlog apa live video tragedi 5k apa asosiasi 5k ayo gue gila judul sing pas like record gitu aku ini gak ngerti lek mas omae bener jeneng omae bu apa wijene gak usah gue sate gue apa wijene jenge nang studio yang disunduknya tadi bakar ya mesti nek mampu ya gue tak gau nyeri ini daging cepat jenge gak ngerti makannya gue.
dan terulang lagi. Belah pelindo telana, belah peliwes kapusan. Manis naliko awal pacara. Ogar, maem paling nek sidung kesini lagi. Gak usah dibakar, gak usah maem sate. Aku tunggu dulu ya, mau urus anak dulu, mau tidur baik Kak Rama. Dasar pilih maka. Anggun diceluk mas gak popo, tak nyelok-nyelok om ya oleh, pak le oleh, tante oleh, terserah. Anggun lagi. Kak TikTokku tuh kok gak bisa buat ikutin balik seseorang ya? Bisa toh? Balik udah tak ikutin toh? Balik nih ikutin balik lagi loh. Jadi kemarin tuh mau. Keinginannya yang ngono gendu. Cuman ini harus kita, gue kena delete. Malah IG ku wingi nganu. DM sing masuki satu minggu yang lalu, satu bulan yang lalu. Kode kon ku yo ngono ku. Gue nyapo, loso iki. Rayo udah dipeluh dengan di komen ini gak masalah, ini di komen ada yang suka ada yang tidak, gak masalah, namanya juga hidup loh. Ini yo urip ngene iki lur. Nanti mas gue nyasar nang itu. Mengantuk kan enggak sayang, ngapain mengantuk apain. Lihat itu tadi lu siapa yang komen 5 kali maka aku. Ini saya repot pol. Oh iya bakar-bakar. Ini vokal pak. Oh iya. Ini gue, apa saya tadi? Si ayah biar lebih mungkin sih. Maksudnya gimana sih? Sensnya ayah itu Anggun semua saya. Stylist dari ujung rambut ujung kaki itu Anggun. Ide semuanya itu Anggun. Bikin baju model model seperti itu gue. Aku tinggal ngasih foto ke desainer yang jepret-jepret. Ambil taruh sopo. BL di pensil alis aja yang biasa aja 10 kayak yang implora. Di komentari kalau rambut gimbal burn off fit mas juga. Biar terakhir artis mungkin sakit gantengnya, sakit bagusnya, sakit kerennya, atau di BBB ini tetap cantik. Bunda siapa Kak Gun? Gak kesalahan lagi, ene. Gitu. Kayak kita mau pakai ini, benarnya kita tuh baik-baik aja cocok, tapi ene. Ben ambil gak cocok, ambil gak anus. Atau BBB artis mungkin di kapal-kapal tetap. Hanya kalau tidur dagingnya disikapi ya biar tetap tidur. Salut ke orang gue nih, kalian sesat gitu. Senang aneh gini, apa-apa mesti dua ada-ada. Gak bisa ikat tinggi jalan lagi. Rencana janji suci. Tidak berhenti, ya. Itu bagus, itu berhenti. Mata blokir, rasanya pam di mata blokir. Atau enggak, mesti biasa aja. Bagus dan cocok. Kenapa harus berhenti? Kalau kalau mau naik derajat pasti ada yang gripet pas semakin tinggi pohon semakin kencang angin betul. Kalau aku nggak nyemangatin artisku malah nanti dia malah makin jauh dari kita semangat itu. Kenapa kalau mau tidur kakinya harus dibasahin? Kenapa mas boy? Yuk ben iso pupuk is kebiasaan. Kan kadang enak sing kungkum lagi iso turu. Kulino. Kungkum siapa ya? Berendam. Lucu kali, oi. Pergi.
Kenapa harus disiram burung? Itu rutinitas sebelum saya kebiasaan dari dulu seperti itu. Ini mana aku maju selatan. Semangat lebih ribet urusan ayah apa bunda? Bunda tuh ribet banget juga karena cewek ya guys. Jadi nyata ngerli kayak gitu make upnya kan harus. Jadi kayak ayah 15 menit selesai, bunda tuh harus 2 jam 1 jam. Nah kayak gitu enak cowok. Baju juga gak terlalu ribet pakainya. Anak didadak ini neng. Oh anak ini didadak, karena oh itu ini gak bisa. Itu didadak iya, murat marit. Aku kok enak wedok ya, tapi aku enak lanang sih. Iya mas, oh iya, tayang. Pasti private ya, iya betul. Oh, los sih. Paketannya unlimited soalnya, los. Apa itu udah butuh paketan, entek tuku. Aja kok susah. Yo mas. Mas, paspornya apa? Paspor. Paspornya wisata dong, nang gitu len. Karena ada yang konser di Bandung full outfit Mas Geger dan cocok tukar aku. Ini double-double tuh Mas, dari ayah, dari bunda, alhamdulillah. Rezeki untuk kita mani. Enak itu di aku katanya. Penak, penak lagi nyawang. Ya Mas Boy, ya. Maksudnya enak itu di Mas Boy, katanya yang ngomong bareng aku. Jumlahin Mas Boy atau KSN nggak bisa, Mas Boy sama gue. Gak bisa, gak bisa. Akun passwordnya apa? Password? Akun lo kini. Nah juga bener kan lebih rapi, nah kan ya Allah. Udah biasa-biasain. Lebih baik biasa makmur daripada oh wah biasa tapi banyak hutang. Aku takut kayak gitu, mending biasa aja. Gak usah gerak cocok. Gue foto sing merah-merah. Aduh jangan. Aku pas foto ini gue sih. Saya ini aku Pak Loro kan cincinku. Nanti lain waktu Mbak ya. Jadi ramah di orang. Bu ya ramah. Gimana? Aku enggak tahu tuh yang mana coba-coba apa. Di komen di OVT, di komen di aja komen OVT masih Mas Giga. Semua OVT itu kesalahkan ke gue. Jangan salahkan Mas Giga ya. Salahkan ke Anggun, jangan ke Mas Giga gue. Yang ngurusin artis ke gue. Mas Giga cuma tinggal pakai, tinggal nyanyi, baju, sepatu yang beliin gue, yang milihin gue. Jadi semua yang dipakai Mas Giga itu salahin nama gue. Oke? Okay? Apa komennya coba? Aku belum tahu soalnya, belum buka TikTok soalnya. Gimana katanya celananya kependek modelnya uncle pen, tau gak sih uncle pen, uncle pen segini emang modelnya tak bikin uncle pen ala-ala opo, tau gak sih. Kalian harus lihat-lihat itu deh, fashion-fashion deh kayaknya deh. Kalian belinya mungkin di itu deh, serba 35 beli itu yang di brand-brand pasti nanti 5.000 lah. Itu uncle pen terbang 5.000 lah. Bikin iki deh. Pakai panjang aja sayang. Mas, aku gak tahu malah panjang. Kemarin itu juga ada kita konser di luar Jawa. Mas Giga boleh nggak sih pakai celana pendek aja waktu nyanyi itu ada. Itu yang kemarin bupati atau wali kota di luar Jawa itu ada yang request seperti itu juga. Seperti itu. Malu kak orang yang ngerti fashion ya gitu. Aduh sok kocok berarti agak ngeping orang lamin lihat aku lamin dewa itu gimana letak hati emang aku bikin overstep gitu guys karena bukan pamerin otot kalau ketat-ketat karena itu juga tempat intinya lihat bapak wali kota bukan bustur tubuh seperti itu ada gila-gilanya deh naik ketapnya lagi ngeplahan bentuk-bentuk emang juga baik lah ya sekitar sekat muang Afid Mas Giga udah perfect makasih
soalnya. Pakai suaranya kencang banget. Apa aja? Libur lagi masuk. Ya, libur semua. PTM, saya butuh juga dong. Kau tega. Kita dari hati, insya Allah. 11.3 lalu. Ya. Ganggu Mas Gita suruh. Ibu sampai kapan? Sampai hari ini, besok udah kerja lagi. Saya suka banget mau kesini pakai dia. Oke, Mas Gita gak pernah kerja suruh. Terima kasih. Terima kasih. Soalnya Mas Gita pakai warna putih. Ya, nanti aku beliin baju warna pink ya. Gue yang tonton benci, tonton boleh benci. Di mata fans Mas Gita tetap gue antar. Masya Allah. Itu bagi yang gak suka. Bagi yang gak suka kalau dia bilang gak suka ya gak suka, jelek ya jelek, itu yang suka. Bisa selalu ya, semoga nanti konser dalam bisa ketemu. Aku belum, amin, siap, amin, amin. Iya. Itu aku dapat timbangkan baru. Baru seperti makasih ya. Kali ofisnya pakai kemeja flanel gue baik. Baik sayang. Terima kasih kepadamu. Ya kan bisa. Pada bisnisnya di Jakarta. Masya Allah. Komen Q&A. Jangan lupa tetap layaknya ya sayang. Tetap. Sabar angin, sabar angin. Vlogmu belum tayang. Ini masih on the way. Lihat ya, ini gak ini loh. Gak upload. Lama banget. Gimana ini kok lama banget? Ayo, Ondel. Sabar, Ondel. Masa satu setengah gitu. Kopi sesaat cukup pengen. Kunci ya? Nah, kunci aku. Karena ber aku. Alah. Gue nakal tak hajar loh, gue gak nakal. Ber ikut cinta nih. Baik. Aku tak les. Ngadenin. Sehat-sehat ya sayang. Sampai ketemu lagi. Oke. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa makan. Emosi ya dulu. Aku hari ini utak kak, pengen ucapin baik kak Fia selamat ulang tahun ya, panjang umur sehat selalu, dimudahkan rezekinya ya. Londil pakai kardigan kayak pasti bogor keren, insya Allah nanti kita beli lagi ya, atau aku bikinin lagi nanti kardigan, oke? Selalu di Surabaya, pengen banget foto sama Kak Agus, semoga bisa foto. Semoga ya saya, yang terutama foto sama Mas Gilda dulu, baru sama Kak Agus, oke? Pakai kardigan panjang Mas Gilda ganteng, semua yang dipakai Mas Gilda insya Allah ganteng. Sulung belum siap. Oh, kalau pakai kemeja dan jadi segitu dalam oleh. Sorry Cirebon, aku lagi hampir pengen disapa Kak Anggun. Halo Kak Sila, Elsa, sehat-sehat ya, semoga lancar lahirannya nanti. Amin. Bisa Kak Anggun, jadi aku doang ya, ada obat saya sayang. Oh di PRJ, sejam berapa belum tahu sayang. Kapan di Gunung Kidul belum ada. Gak pernah ada masalah outfit, Masya Allah. Karena aku selalu lihat fashion-fashion kayak gitu guys. Kalau misalkan lagi ngapain, kayak gitu aku selalu lihat-lihat. Kayak di Pinterest, kayak gitu kadang lihat di fashion-fashion Korea, kayak gitu. Kadang tuh aku lihat-lihat katalog-katalognya Snap.
sing penting oleh cinta. Tapi kalau rapi ini acara kumpul-kumpul RT, ceritanya itu aku tuh kurban dua kambing, satu kambing buat di masjid, satu kambing buat di RT. Yang di RT ini atas nama ibu aku, terus satu lagi ditambahin sama masjid juga, jadi dapat dua di RT. Terus kan sehubung bapak aku tuh RT, jadi dimasak di rumah aku bareng-bareng satu RT, kayak gitu, kayak acara mantu, tau gak sih, wame banget pagi tadi diusir, terus makan prasmanan, masak gulai, nyate bareng-bareng di sini, di RT, di tempat aku makan bareng kan, di sini kan kayak ada musyawarah kayak RT, kayak apa itu, kayak arisan gitu kan, karena ada uang kas jadi pakai itu terus tadi bilang artis ini suka buka itu masih buka, katanya gitu dia lagi di Kediri, Pak maaf ya gak bisa datang, kemarin tuh kesini tuh ngambil celana atau sepatu di rumah aku. Mas juga itu kan paling gak bisa kalau gak menyapa kan. Di depan tuh banyak hal kan, rumahku masuk gang, dia tuh bukan sendiri kan, iya iya dia tau lah dari dulu tinggal di rumah tanam budi rumah aku kan gak ada gila-gilanya deh, akhirnya gak gitu. Insya Allah nanti doakan ya tahun depan insya Allah masih gak bisa nyumbang lagi sapi dari aku, amin. Tapi tenang tadi udah ada gantinya sayang, kambing yang dikasih bandul waktu aku ulang tahun yang sama Mas Giga sama Amin itu tadi ngelahirin satu, yang satu masih hamil karena kemarin waktu datang itu langsung dibujuk loh, dikawin loh kan bapak, jadi pas lahiran hari ini jadi dapat gantinya satu kan, Masya Allah seneng kayak gitu, kita suka berbagi tapi Allah ngasihnya lebih, Masya Allah seneng gak sih gitu. Vlognya itu iya tadi bangun gua agak kesiangan. Kodam, IPN apa? Aku nggak tahu apa itu kodam. Oke,
dalam syok hati. Iya, waktunya itu gak sih, waktunya itu apa itu, potong resepsinya tahun depan. Bayarnya outfitnya sekarang juga kadang gak gue, masalah sekarang lebih tertata, insya Allah aku lebih tertata lagi. Amin. Nyate kambing tau kan? Iya, nyate satu RT, seneng deh bisa berbagi sama satu RT. Cari di drive ya sayangnya. Libur 3 hari, tapi besok paling aku nyiapin baju buat artis aku buat show. Tak sesuai nyiri ini kato ilah sudah di sana harap tanggil lo. Tapi biasanya anak sih orang di sebelah lali gak dicili ini lembah isi sitok lu masa? Tinggi ke? Kapan Jogja lagi? Jogja tanggal 22 sama Ali kacang ke ngarep nunggu cikil-cikil ukurannya bisa neng tau? Udah, contohnya sing hitam berarti anak kone karena sudah Mas Indra kemarin bilang kak, bilang apa sayang besok di mana kak, besok tanggal 20 di Jakarta. Cepat ta, sesok tak cangki kita harus pulang ta. Mana pengen ketemu? Aduh, patinya kurang tahu, pokoknya private sayang itu. Iya mbak, kadang-kadang, dia piye, kadang-kadang gue kok
iso iki piye? Kok iso? Terus ibu kok jawab to, yo gak ngerti biyen piye. Aku yo ya alhamdulillah. Sumpah, katanya aku pulang sih tuh enak sih dia mbak. Kayak gitu. Seperti itu. Yo alhamdulillah pak itu cerita. Halo Bali. Sudah ngomong sing api-api ya, itu kenyataannya kami.
setelah kameran ini pesangon enggak ada sesuai dengan prosedur aku gitu setor iso-iso aku mau tak waye cuti tak cuti cuti pas waye kontenmu jobmu dan pas waye aku play tak ikut kamu waktu sampai sekarang waktu itu tak tenani akhir bulan Mei sampai itu aku masih konten masih kerja masih kerja lagi aku yakin aku gak lama aku bisa yakin pun aku bisa bayar duit gue sama bayar akhirnya ya kak deal aku langsung buat status supervisor aku kalau gak itu sama HRD aku gak salah gak tak lanjut.
Amin Sulawesi. Aku bisa bosok Bromo gak? Bosok Bromo harus gak pakai iso saya. Aku tuh bisanya bahasa Indonesia. Karena sering kerja di itu kan, MTS itu bahasa Indonesia layani custom. Jadi kalau bahasa Jawa kadang kayak ngiliin baju, ngecilin baju itu loh kan. Tapi bahasa Jawa ini 25 ini pun yuk. Baik bilang gak iso aku. Salam dari Rohul. Pak Wei gak genduren toh? Yo wes aku tak kok toh. Soalnya nek sing ate limo dulu lagi gak ngerti Mbak Binti iki sampe. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak.
Alah roro ya yang. Sopo? Ya pucuk-pucuk kasih pipian ngempel. Enggak nek maeta. Ora biasa nek ngene ayai. Lambai kan mati. Alhamdulillah. Nanti saya kemari untuk kemoy. Ini cukup sate satu kata Mbak Sandi ya. Kalau ini apa sih itu ya? Mumet. Mau beli yang beli uya gak? Mereka nak kacang siji atau si Mbak Sandi. Sekarang udah tak cap bakul. Bakul gulai bawa benar. Mbak Sandi. Soalnya tanggal 21 ini ke Malang.
habis pakai pesawat naik mudunya lo Malang. Apa enak, ada apa? Bandara Malang tapi kecil. Dua-dua Jogja. Poin 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25 full. Jogja. Bandul mas. Bandul. Kambingnya melahirkan dalam. Neng Jogja tanggal berapa? Tahu mau ada ini. Dan Jogja tanggal 22 G. Tapi nggak tahu di lokasinya di mana. Poin 22 di Jogja. Bandul. Kambingnya melahirkan satu. Makasih mana oke pokoknya. Dapat rezeki lagi. Kridosono, oh di Jogja di Kridosono. Kridosono Jogja. Enggak tahu. Ke Jogja di Stadion Kridosono Yogyakarta. Oh, ana nang stadion Kridosono. Tapi ana ya. Nggih. Benar nek ono pengen iya dekat Malioboro. Iya po, dekat Malioboro. Nggih, dekat Malioboro. Timurnya Malioboro katanya. Timurnya Malioboro. Kridosono Kota Baru dekat Malioboro. Halo Malioboro. Kasih tumbuk ketok to. Kridosono. Ora judul dhewe. Makasih Mbak Du kambingnya melahirkan. Laki-laki yang satu lagi masih dalam kandungan. Maksudnya saya ambil si satu. Alhamdulillah. Iya, saya ngasih kambing Mbak Du Taiwan rumahnya Malang. Mbak Du malah naik aku nang luar kota nang Indo sing ngirimi makanan. Tapi nek dhek arep pulang nang Indo dhek mau ke rumah si Yota. Naik pas aku nang rumah. Anaknya daftar polisi. Anaknya daftar polisi. Bandul Malang. Iya tapi jenenge Mbak Du. Pak umum ya Pak Dulan yang mau tanya Pak. Sing pai wedhus. Heeh, wedhus. Wis pai wayo popo nang cakil Gusti Pi. Tiga hari. Sukoharjo, Sukoharjo Solo, tanggal 25, 22 Jogja, 23 Wonosobo, 24 Medun, Alun-Alun. Kasih makan loh. Ayo, makan lagi. Memang, kilo saat ini. Mbak Elimang kemana tuh kak? Ini Mbak Dewi nih. Sampai ketemu lagi di kota kalian. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.
Itu tadi ya, obrolan seru bersama Mas Anggun tuh, sampai ngakak-ngakak lucu ya. Dan juga ada Mas Siop dan juga ada Mas Hagi tadi sudah disepil ya. Kemana saja nanti jadwal konser Raya Gilga dan Bunda Happy nanti ada tuh ya, bersama Mas Anggun juga, pokoknya semua ada nanti. Dan sudah disepil, tinggal tunggu aja ya jadwal konsernya. Siapa tahu ada kabar terbaru lagi nanti ya. Yeah.